ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Ya tadi hadapi dengan iman. Ya hadapi dengan iman. Lihat keadaan istri seperti itu sebagai ladang amal, ladang pahala. Dan pahalanya banyak gak punya istri yang uring-uringan begitu? Pahalanya banyak. Kita pengen pahala yang banyak atau sedikit? Pengen pahala yang banyak atau sedikit? Pengen pahala yang banyak. Nah kalau kita pengen pahala yang banyak, sering saya sampaikan ini, lebih banyak mana pahalanya kita senyum kepada istri yang murah senyum atau terus senyum kepada istri yang PMS tadi, mana yang pahala senyumnya lebih besar? Mana? Istri yang PMS. Berarti istri yang uring-uringan itu menjadi kebaikan atau keburukan bagi kita? Istri yang murah senyum, yang membuat kita terdorong untuk senyum, itu istri yang baik gak? Istri yang baik, karena membuat kita juga gampang senyum, di mana senyum itu ada pahalanya. Satunya lagi, istri yang suka uring-uringan, tapi kita tahu bahwa kalau saya senyum kepada dia itu menjadi kebaikan, maka kita pun senyum, pahalanya lebih besar mana? Berarti kalau begitu, istri mana yang lebih baik kepada suaminya? Yang murah senyum atau yang suka uring-uringan? Istri yang suka uring-uringan adalah istri yang lebih baik untuk suaminya dibanding dengan istri yang murah senyum kepada suaminya. Meskipun catatannya bagi para istri, kalau ada istri yang suka uring-uringan, tetap itu jelek. Tapi jeleknya bagi siapa? Jeleknya bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bagi suaminya itu menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Nah, kita akan melihat istri seperti ini sebagai kebaikan ketika kita melihatnya pakai apa? Iman. Ketika kita menghadapinya dengan iman. Nah, ini dia. Kalau kemudian tidak mengikat janji dengan iman, ya udah. Punya istri seperti itu, ya pikirannya, aduh, kenapa saya enggak dengan yang dulu, ya tahu gini. Yang muncul adalah kecewa, dan kecewa tidak pernah menyelesaikan masalah. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, 'cause I have the noble Quran, and that's where I get my